Ya, cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Usman Dolan Pasar. Kowe ngopo to, Gus? Klomo. Iki aku diambungi wedhus ketmu. Halo. Wedhus e. Ya, saya ulang kembali nih. Kembali lagi dengan saya di channel Usman Dolan Pasar. Oke, teman-teman, hari ini saya berada di pasar Ampel Boyolali, pasarannya setiap hari Kliwon, dan ini bertepatan pada hari Senin tanggal 8 Februari tahun 2021. Nek salah teman-teman. Ini di depan saya ada kambingnya Pak Jumer ya, ada berapa ekor tadi? Bebon anak. Ini aslinya Pak, itu kupingnya kayak joran tuh. Mungkin sudah campurin bigon ya pemboknya. Kakinya masih bagus-bagus tuh. Walaupun gemuk tapi masih kuat. Nyong gua wae. Kayak bos. Nah, ini. Kakinya masih, teracaknya masih lurus, tak setas tuh bros. Kakinya masih lurus, dan anaknya 2 ekor. Anaknya ini yang spesial, anaknya lebet kabeh kupingnya. Wah, kupingnya anaknya abe-abe. Oh, ini baru diubah cacing, baru saja diubah cacing. Aku ndelok lagi ngobah cacing, baru saja diubah cacing, temen. Ini biru-biru ini ubah cacing ini di mulutnya. Baru disontekkan ubah cacing lewat mulutnya. Ini sudah diubah cacing, anaknya jantan atau betina ini? Anaknya jantan yang ini jantan yang kupingnya api ini. Tapi masih kelas pasar teman-teman. PE kelas pasar. Jantan satu, betina satu. Wah, anaknya lanang wedok. Anaknya jantan dan betina, mboknya gede duur. Petak yo wis rampas tapi kakinya masih layak buat breeding, 4 kali lagi musim buat. Untuk tingginya tahu kor kan, aku bawa meteran teman-teman, santai. Aku bawa meteran. Manut banget iki mbokne. Mbokne apa jenenge? Ngopeni anake banget mati. Kurang lebih 85 cm tingginya. Anaknya usia kurang lebih ini baru 1,5 bulan kayaknya kalau prediksi saya, teman-teman. Ini kupingnya rada anu, mekar sing kan lembet banget. Ini masih kelas pasar ini punya Pak Jumeri. Harganya nanti kita cari 625 tadi kayaknya, 6.250. Tambah meneh kayaknya nang anu mau. Pak Jumeri iki babon anak ini kepala, oh lembet kabeh iki. Mbokne Jawa randu biasa. Anaknya spesial nih. Anaknya spesial. Pak Jumeri, babon anak ini berapa Pak Jumeri? Ini 6,5. 6.500 enggak? Sama. 6 juta, nego sedikit. Ya. Nego dikit teman-teman. Ini babon anak teman-teman, harganya 6.500. Nego dikit. Nanti yang mau nego silahkan di telepon aja. Anaknya jantan semua yang ini, yang itu Pak tadi Pak. Jantan betina? Betina. Yang itu jantan betina. Mantap, ini tambah lagi Pak. Tambah lagi, ini ya, yang di luar tadi teman-teman. 7.000. 7.000 dua ekor. Sini kiri mawon, ini kanyar. Ini Pak Jumeri ini biasanya bawa bagus-bagus teman-teman. Babon anak ini sudah dibawa cacing yang ini Pak? Bawa cacing sudah yang ini? Ya. Itu udah bawa cacing, yang ini juga sudah baru aja. Harga 6.500, nego dikit. 6.500 nego dikit. Masuknya yang ini babonnya pucuk bigonan, cuma anaknya masuk ke PE teman-teman. PE kelas pasar. Nanti kita minta ke nomornya. Untuk kaki-kakinya masih bagus, yang mau tak cek teman-teman kakinya. Itu kakinya juga normal yang anu gede-gede loh, normal enggak bengkok. Yang ini. Oh, kakinya juga lumayan yang ini. Kakinya juga lumayan teman-teman. Harganya 6.500. Babon ini langka sih berapa kali tak tanyakan. Tinggi ini sih kita tukar kayak. Babonnya 83 teman-teman. Babon 83, anaknya 60-an senti, anaknya 60 senti yang kurang sedikit.
anaknya 60 cm kurang sedikit, babone 83 cm kurang lebih teman-teman. Dan yang jantan ini, anaknya jantan semua bagus-bagus nih, ngelempit-ngelempit kupingnya api-api. Nah, buatannya cekek. Anaknya ngelempit-ngelempit dan ini gombelnya bagus sekali. Babone jawab randu biasa, bligon, jawab randu bligon. Tapi anaknya spesial teman-teman. Nanti untuk nomornya tak siap sekalian tak cantumkan di deskripsi teman-teman. Ini babon rampas juga. Ini anaknya tak ukur kayak gini teman-teman. Biar mantep. 52 cm. 52. Ayolah jatuh. Ngapun tuh pak. Ini kayak mana pengen 2-3 tuh, 2 kali ini. Baru beranak 2 kali ini kalau prediksi saya. Nanti kita tanyakan langsung. Tak cetal lagi ya teman-teman, rodo suwi rapupe ya. Per 6-7 juta. Tukunya 6,5, bacanya 500 ya pak ya. Oh, apa enaknya kok jadi? Panenge tukune 6,5, badan ana 500. Ah, siji 250. Badan iki siji 250, duwite modalnya gede ya, Pak ya. Iki mana ping pira Pak niku, Pak? Niku mana ping 3. Niku mana ping 3 nase niki? Niku 3 sami. 3, oh kurang lebih 2 sampai 3 kali, teman-teman. Anak-anake sing apik-apik. Nomore panjenengan riyen, Pak? 085. 085 762. 762 633. 633 263. 263, suruh cukup gembel. Nah ini mana 3 kali tingginya ya seperti itu tadi. Mantap-mantap anaknya. Ya ini sedikit informasi dari saya teman-teman, semoga nanti informasi dari saya bermanfaat. Sebelum saya perpamitan, ini jenisnya anaknya masuk ke bligon teman-teman ya. Hanya ke bligon kepala merah, yang ini kepala hitam. Nambok ini bligon ya. Anaknya peranakan tawa kelas pasar. Harganya 6.500 nih sedikit. Dapat 3 ekor. Yang itu 6.500 juga tuh Pak, anaknya jantan semua. Yang ini jantan 1, betina 1. Yang itu 7 juta nego. Lebih. Harganya 7 juta. Oh, harganya 7 juta. Negone dhewe. Nama nego telepon aja sama yang punya. Oke, teman-teman, ini sedikit informasi dari saya dan semoga informasi dari saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.